Halo guys. Nah, apa ni? Kali ini nak cerita pasal string ya. String fake dengan string ori. Dia brand lain-lain lah. Sebab aku tak ada brand yang ni yang original. Aku ada yang original ni. Tapi basically kalau tali ori, dia punya rasa tu sama. Dia punya apa nama karakter dia tu, kalau tali yang betul lah, tali yang baik kan, karakter dia sama. Lebih kurang lah, bukan kata nak sama 100%, tapi dia ada ciri-ciri yang sama. Okay, ni tali Roto Sound. Roto Sound ya G10. Yang ni apa nama, Adario G9 ya. Lepas tu, okay, kita tengok yang ori dulu. Tengok yang ori, kita buka ya. Kita kasih buka dia. So, dia boleh lurus kan. Dia boleh lurus. Dia boleh, kita boleh letak macam ni, dia tegak lah. Dia tegak. Ini tali dia pun, dia lembut. Dia tak keras. Nah, tengok. Boleh tengok lah kamera kan. Dia boleh rasa lah tali ni dia licin kan. Yang original, even ada Rio pun sama macam ni. Ada Rio dan apa lagi, Anyball sama juga. Dia karakter dia macam ni lah, yang original. Okay, yang ni yang fake punya. Fake. Tengok packaging dia. Memang susah lah nak cakap, nak bezakan daripada packaging ni. Memang sebiji ni tadi ada, aku dah buka dah. Okay, tengok dalam dia. Aku dah buka tadi ni. Ha ni. Semua dia buat sebiji je. Dia punya apa nama, printing semua halus. Bila buka tali baru tahu dia fake. Okay. Dia punya packaging ni pun lah, ada barcode apa semua ni. Tulisan ni pun, printing dia cantik, tak ada masalah. Ni buka tali dia eh. Nak tahu dia fake ke tak, buka tak kena. Buka tali ni baru tahu. Tengok beza dia. Melengkung guys tali dia. Pasal kita dah gulung kan. Dia jadi, dia tak nak lurus. Dia tak boleh nak lurus. Tengok. Dia asyik, dia melengkung lah. Ada lagi satu, tali dia tak licin. Tali dia kesat. Macam tak ada minyak pun ada. Ni. Dia tak licin. Dia tak macam yang original ni. Tak kisahlah kalau kata soal brand kan. Dia semua brand sama je kalau original. Kalau tali dia betul. Karakter dia sama. Ini lah. Tengok yang fake punya ni. Memang keras lah. Rasa macam dawai pun ada. Rasa macam pegang dawai pun ada ni. Ha. Beza dengan yang original. Original kita pegang memang licin lah ni kan. Licin je dia. Dia smooth je. Aku tak boleh nak buat perbandingan yang sama brand, pasal aku tak ada yang original Adario punya tu. Aku ada original yang ni. Tapi basically dia punya sama je. Kalau yang fake, tali fake kan, Adario, lagi satu Anyball yang banyak fake kan, dia macam ni lah. Sama sebiji macam ni. Gas memang out lah. Dia tulis je 09. Tapi rasa macam tali 10 pun ada. Rasa macam tali 11 pun ada. Dia keras. Keras tu satu hal. Lagi satu, dia punya sound tak balance. Kadang ada tali nombor 2 tak kuat. Kadang tali nombor 3 tak kuat. Ah ha, tu masalah tali fake lah. Masalah tali fake. So, hati-hatilah guys ha. Kalau soal harga, macam aku selalu compare daripada soal harga lah, nak tahu original ataupun fake. Tapi subjektif juga, kadang-kadang ada yang jual tali fake sama harga macam original. Boleh jadi kan, tak mustahil kan.
So macam mana nak tahu? Tak ada cara lain, buka je ni lah, baru tahu original ataupun tak original. Kalau macam aku kan, aku tengok pada harga, macam kat tempat aku ni, yang tali fake ni, normally tali fake ni dia jual dalam RM25. Dulu masa aku kat Johor dulu, tali original any ball dengan apa Adario ni pun sekitar RM27 lah dulu. RM25, RM27 lah. So masa aku mula-mula sampai kat tempat aku sekarang ni, aku ingat tali ni original lah. Tengok harga RM25 kan. So lebih kurang macam harga kat tempat lama dulu. Aku ingat original lah aku beli. Kena ha ni. Actually aku dah tiga kali kena. Tiga kali, empat kali kena. Ada Rio dengan any ball. Yang ni member aku yang kena ni. Aku nak buat kan, benda nak jadi, dia pun tak tahu. Kadang-kadang tu lah. Tak lagi satu, tempat aku kalau tali yang original, yang ni ada Rio ataupun any ball, biasa dia jual 30 lebih lah. Harga memang ada sikit darah sikit, tapi yang tu memang confirm original lah. So far aku beli original. Yang 20 lebih ni, tempat aku ni memang tali fake lah. Yang tak boleh pakai, dia boleh pakai tali fake yang jenama ni. Jenama ni yang fake dengan ini ball yang fake. Lebih baik beli tali yang apa nama, jenama macam Alice tu kan. Memang tali murah ni lah. Lebih baik beli yang macam tu. Contoh dia ni. Tali ni aku cakap lu, memang bajet punya string. Tapi sound dia baik. Dia punya tali pun kualiti bagus. Dia lembut. Dia tak keras macam tali fake ni. Walaupun dia jenama entah apa, Darko Martin dan company, ada nama jugalah ni. Tapi ni tak famous tali ni. Tali murah je, dalam belas-belas ringgit. Aku beli kat Shopee dapat apa, RM13 dari tu hari. Ni, ni lagi bagus daripada tali fake ni. Ini hanya jual nama ini ada Rio. Kalau original lain lah cerita kan. Jadi sebab ni fake kan. Tapi kalau nak jimat beli ada Rio fake, lebih baik beli Darko ni. Darko ni lagi bagus. Aku boleh cakap jauh lagi bagus lah daripada tali fake. Sebab string dia balance, sound dia balance. Tali fake ni problem dia, sound dia tak balance. Itu masalah paling utama tu. Soal keras tak keras tu, itu subjektif lah. Ada orang suka tali tension yang keras sikit kan. Ada yang suka tension lembut. Itu terpulang lah selera masing-masing kan. Okay, that's all for tonight. See you next time.